Pan ayah si Isma. Atau dah siaga karek kau ay kasih sasa unggal poek kadi. Mana Isma juga mana? Yang BG datang dah biasanya kesok itu mak. Ya udah sekarang ngomongin aja secara gamblang, jangan ada yang ditutup-tutupin. Karena kalau kamu tutup-tutupin nanti poinnya nggak dapat. Ya, oke. Okay. Udah mau tanya aja semuanya, oke? Okay? Kita ngijinin klien kita untuk turun. Lo turun, lo tanya semuanya sama Indra. Ya tetep atuh, cep harus peduli ke mama. Tah, cekap BG, Suis datang. Gimana waya tuh, Neng? Cicing, Ra. Lu lihat, dilewatin aja. Lu lihat kan, dilewatin aja cowoknya. Tanpa basa-basi dulu sama Indra, dia langsung ngelonong aja dia ngelewatin Indra. Dia keluar. Dia narik Indra. Oh, dia pasti mau ngomong. Patar, monitor. Tar, itu mereka berdua lagi ngobrol, tolong lebih dekat lagi, Tar. Gue pengen disadap, Tar, itu, Tar. Ini saatnya yang tepat untuk dia minta kejelasan dari Indra. Dia tanya semuanya di sini. Aku nanya sama kamu, tadi kamu ngapain di sana? Nyai, kamu ngapain lagi dah? Aku mau kerja tuh di situ, mah. Kerja-kerja, terus kamu ngapain ngelapin keringat? Aku lihat, enggak? Nyai, kamu sok. Aku tuh sekarang kerjanya freelance EO. Wajar atuh aku sekarang ngasih perhatian ke orang. Dan dia juga kerja buat aku. Sok sekarang kalau dia sukses, aku juga dapat bagian. Ya seenggaknya gak usah sampai kayak gitu dong. Kamu gak ngehargain aku. Nah tapi dari mukanya, emang nih orang pinter nih, pinter ngomong. Kita lihat aja, masih bisa ngelak gak nih anak? Cik, atuh sayang ya, ayo nama. Aku kerja buat beli obat, jadi gak usah pinjam-pinjam uang sama kamu lagi. Terus kenapa kamu ngantuin dia pulang? Dia udah bongkar nih semuanya sekarang apa yang dia lihat hari ini ya. Lo mau ngelak apa lagi? Lo mau kasih jawaban apa coba? Gua kira ini udah selesai. Gua kira ini dia udah gak bisa ngelak lagi. Ternyata dia punya jawabannya, geng. Ini udah searah, Meren. Kalau searah, berarti kamu gak sengaja. Kamu sengaja kan bawa helm itu dua. Kamu selingkuh kan? Nah, namanya juga kerja ya kamu. Kamu main kan sama dia, makanya kamu pulang sore kayak main gini. Apa? Ya intinya, Jaipong itu gak pulang sampai jam segini, gak sampai jam segini loh. Ya kan dia latihan di sana, aku cuma nungguin doang. Kebetulan juga aku pengen ngajak ngobrol sama dia. Aku juga lagi nyari talent, nah kamu buat IO-nya aku. Oh, IO-nya di tempat lain, IO-nya di tempat lain, jadi ke situ dia nyari talent. Alah, bisa banget. Gua gak percaya. Bisa banget. Ini tipu sih. Sok sekarang sama aku ditanya, ya kamu ngomong tadi sibuk sama aku dijemput gak bisa, sok sekarang kenapa kamu tahu aku tadi sama dia ngasih makan ngasih minum? Ya aku nggak sengaja lewat, ya udah aku lihat ada motor kamu, aku lihat aja ngintip, ternyata kamu lagi kayak gitu. Ya eta kamu mau mikirnya kemana lagi, sok ayeuna mah aku kerja, aku nyari talent, dia tuh mah buat IO, kamu kemana lagi? Gregetan gue sumpah. Akhirnya klien gua dari yang setinggi ini marahnya akhirnya turun pelan-pelan. Iya, Mak. Enggak ada apa-apa, Mak. Udah, Mak, jangan pikirin aku. Janji mau nyuapin nyokapnya juga udah jam makan. Oh iya benar. Ya, ya kan kita tahu dari ini sendiri bahwa nyokapnya udah gak bisa makan sendiri. Gitu separah itu gitu. Neng tadi Dra. Iya dong aku lagi nyuapin. Tunggu bentar. Kedengai kamu aku teh mau ngomong. Ya bukan gitu, bukan yang mulus malah marah-marahin ibu sendiri. Ibu tadi udah satu dengar tuh nih. Tunggu ya. Terus kesana dulu. Dipanggil lagi tuh. Ini cowoknya mau ngomong sesuatu apa ya? Dugaan gua adalah hal buruk, bener ternyata. Yes, anyway. Aku mau pinjam uang. Dah. Gini sayang.
Soalnya IO terus sekarang teh lagi butuh budget pisan. Kamu minjem uang ke aku buat IO atau buat cewek yang tadi? Ih serius, kamu denang naon tuh ngajajanan awewe. Sok, aku tuh sekarang lagi butuh budget. Aku cuma pinjem 3 juta doang. Kesok kamu nonor ke cair mah sama aku digantiin 5 juta sok. Total kentah KB yang nutang-nutang lu kamari-kamari. Ya kan? Pinjam duit. Ya kan? 3 juta jangan dikasih pinjem titik, jangan. Segampang itu gengs dia mau ngutang sama Ais. Ya intinya gini aja deh. Kamu aja yang kemarin belum dibayar. Sekarang kamu pinjam lagi ke aku. Sekarang kamu gak pernah ngebiayain orang tua kamu sendiri. Kan kamu tahu aku gawainnya sekarang serabutan, freelance. Ya tetap aja dong, harus ada DP segala macam, harus ada uang makan. Tapi kamu minta jajan segala macam buat bensin aja kamu minta ke aku. Isi udah nanya buat apa lagi, buat Iwa apa buat cewek lain. Tapi gue lihat nih mukanya udah gak marah sih, Isi udah gak marah. Ini udah lulu. Udah lulu, ini udah lulu nih. Jangan dipinjem itu. Oke, oke, oke. Aku bakal kasih. Tapi kamu janji sama aku, kamu bisa biayain orang tua kamu. Ah, lihat gitu lagi. Itu lenti tadi kamu. Ya udah, nanti. Ya udah nanti dong. Kan ke ATM, men. Gue nggak terima gitu, dan kita harus nyadari si Elias, kita nggak mungkin juga biarin dia untuk bisa jadi milik yang nantinya nggak boleh jadi milik. Dan di situ gue sama Gibran setuju banget, sepakat banget untuk kita meeting dulu nih sama tim ke base camp. Nanti kita akan kontak si Elias bahwa kita keberatan kalau kasusnya diselesaikan gitu aja. Gue mau melakukan pengintaian, lu suka nggak suka lu harus ngikutin kita karena lu udah bawa kita kesini. Next to you. Hari ini gengs, tim kita emang udah ngontak si Ais lagi untuk bisa ketemuan sama gue dan Gibran di Sanggar Tari, tempat si Indra nongkrongin si cewek itu. Kemarin sebetulnya gue agak kurang setuju gitu sama lo, karena lo terlalu gampang untuk minjemin duit ke dia dan lo terlalu percaya sama dia, tapi gue masih ragu sama cowok itu. Tapi tetap aja kan dia udah jujur, dia udah bilang kalau misalkan dia itu kerja di suatu kantor terus kesini dia nyari model. Gue minta banget Ais untuk percaya sama gue dan Gibran untuk ya udah kita cari tahu lagi hari ini. Menurut gue nggak ada salahnya kalau kita selidikin lagi itu, kalau misalnya emang dia benar ya positif buat lo, berarti lo emang harusnya percaya sama dia. Tapi kalau ada salah ya ya udah bagus kalau gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke dalam. Tempat parkir motornya Indra kemarin itu emang kosong, geng. Emang gak ada motornya Indra. Dan pas kita lihat perhatiin baik-baik di dalam. Monitor. Monitor. Gua nggak ngeliat target kita nih, Tan. Ada nggak sih, Tan? Gua nggak ngeliat. Sudut pandang gua emang terbatas soalnya di sini. Gua juga masih nyari nih, kayaknya nggak ada deh. Di sini kita muter aja ke dulu sebelah, gimana Tan? Udah lah, kita gak usah, kakak. Kita gak usah, gak ada kan? Dia gak ada. Oke, hari-hari katanya Fatar, kita udah dia udah minta izin kalau kita bakal bikin liputan di sana. Jadi udah aman, kita aman. Kita kalau tegur aman. Gedung sebelah juga aman. Yuk. Di sini kita udah ngil, ngapain? Yuk. Walaupun agak bohong sedikit, gengs, di sini. Tapi yang jelas, kita dapat izin untuk masuk ke sanggar itu. Dan ketika kita masuk, kita bisa lihat ruang-ruang tari yang ada di dalam sanggar itu. Kita masuk ke dalam. Tapi kak, menurut aku udah yakin dia itu gak akan ada di sini. Ya udah. Lu ikutin aja. Kita akan cari. Oke. Udah, lu gak usah ikut, lu sini aja. Kita agak mencar dikit, kita ngeliat-ngeliat kondisi di dalam gitu kan. Walaupun kita agak berhati-hati juga, takut tiba-tiba ada Indra dan kita kegap di situ. Tuh kan, udah gak ada, udah deh. Gak usah nuduh-nuduh pacaran kayak gitu. Aku pulang. Ya, aku udah percaya 100% sama dia. Cowok lu tuh kemarin ngelap-ngelap segala macam, kasih minuman, itu wajar. Ya, biar si cewek itu jadi model dia. Itu. Dengerin gua, oh rela kalau dia ngelap-ngelap keringet cewek lain. Ya kalau misalkan itu tentang pekerjaan, aku rela. Hei,
Eh, gue punya manajer, dia punya manajer, kita talent segala macam, kita nggak pernah kayak begitu. Kita tahu batasannya. Kita tahu batasannya. Aku sayang kah sama dia? Aku ya, bakal percaya sama. Ya kenapa tar? Kenapa tar? Cowoknya ada datang di sini. Kira gue merapat ke tembok dan gue lihat cowoknya ada di sini. Itu dia ngapain lo? Itu bukan pacar lo, huh? Itu bukan pacar aku. Oke, tapi dia ngapain lo? Gue tolongin lo, tapi lo nggak tahu. Lo mau ketawa semuanya? Aku mau nanya, aku penasaran. Besar kemungkinan kalau kado itu buat si cewek ini kan? Tapi aku boleh izin sebentar gak? Boleh, kemana? Yang mau lama ya? Iya, nyamperin Akang doang, okay, gak? Udah, Akang dari tadi. Cewek itu lagi. Cewek itu, lihat Kendi santri. Oh my God. Mau apa lagi sekarang? Kita akan dapat fakta baru, gue yakin banget hari ini. Kamu kemana aja? Kenapa aku kabarin gak bisa? Terus aku kabarin kamu kayak gimana coba? Kan aku udah bilang kemarin kalau HP aku tuh butut, kalau ada WhatsApp, telepon atau SMS apapun gak pernah masuk, Akang. Terus aku ngabarin kamu gimana? Ya, gak tahu. Yaudah gini deh, aku lagi ada rezeki, aku pengen kamu pakai ini, aku udah save nomor aku juga di sini, kamu bisa kontak aku. Apa ini? Ini buat ngabarin kamu tuh gak susah tau. Handphone?